mm Masalah niat untuk sholat Ustaz Kenapa ada yang bilang tidak usah melafatkan usol li farda Lalu niat apa yang dibaca ketika mau sholat Memang tidak, itu tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW Makanya kita tidak lakukan Makanya kita tidak lakukan gitu kan? Pernahkah ada sebuah hadis dari Nabi SAW Nabi mengatakan kepada para sahabat Kalau kalian mau sholat bacalah usol li farda Salati dan seterusnya Belum pernah ada satu pun riwayat Semua bab sholat membahas masalah itu Dan sudah pernah saya jelaskan ini hanya Karangan dari sebagian orang-orang dari Al-Azhar di Mesir yang mengatakan perlu menguatkan niat dalam hati dengan lafat gitu kan tapi mereka mengatakan ini pun teman-teman yang mengatakan mengucapkan usul di ini mereka mengatakan ini adalah pelengkap niat dalam hati jadi kalau ada orang sholat niat dalam hati mau sholat duhur Allahu Akbar dia lupa dengan lafat lisannya maka sah sholatnya tapi kalau ada orang mengatakan usul di salat sholat duhur tapi hatinya enggak niat sholat enggak sah gitu kan tapi jumhur ulama mengatakan karena tidak pernah ada hadis yang menyebutkan lafat niat dengan lisan maka katakan niat dalam hati. Misal tadi anda mau sholat isya, begitu imamnya Allah Akbar kita terlintas mau sholat isya dan berjamaah selesai. Dan kita sudah tahu kita jadi makmum, tidak usah bilang lagi makmuman. Yang imam sudah tahu jadi imam, tidak usah lagi mengatakan imaman. Memang sudah begitu ya, yang harus kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? ini Umu Aziza. Umu Aziza di? Ini Ustaz. Yeah. Di Lampung. Di Lampung, silahkan. Ini, atau Subhanallah kan boleh dibaca sampai uh, lebih dari tiga kali. Iya. Yeah. Tapi bagaimana kalau dengan bacaan yang selain itu Ustaz, uh, contohnya yang Subhanakallahumma rabbana wa seterusnya atau subhanadil jabiruti wa itu itu apa cukup sekali apa boleh sampai banyak sebabnya setiap saya lihat di buku itu nggak ada tulisannya yang uh, tiga kali atau berapa tuh nggak ada gitu Ustaz. Mau, iya. mau tanya itu aja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, iya. Semua bacaan rukuk maupun sujud kadar yang paling sedikit adalah sekali. Baik subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma atau subuhun kudusun yaitu semua adalah kadar yang paling sedikit sekali. Tapi kalau dia mau baca sampai tiga kali, empat kali, lima kali, silahkan. Ya. Adapun pembatasan bahwa paling sedikit tiga kali, ini saya belum mengetahui dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Atau paling banyak sepuluh kali, ini pun tidak ada dalilnya. Kenapa? Karena hadis-hadis tersebut mutlak. Rasulullah hanya mengajarkan doa seperti ini, tapi Rasulullah tidak menyebutkan jumlahnya. Dan kaidah yang harus kita fahami ya bahwa apabila Rasulullah tidak menyebutkan jumlah, berarti kewajiban kita adalah biarkan hadis tersebut sesuai dengan kemutlakannya. Ya, kita tidak boleh menentukan jumlah kecuali dengan dalil. Ya, kata para ulama, ya, bacaan sekali ini yang paling sedikit. Adapun kalau kita baca ya dua kali, tiga kali silahkan. Tidak ada batasan kita mau baca sebanyak-banyaknya ketika kita sholat tahajud misalnya, silahkan. Ya, jadi tidak ada bedanya antara doa ini dengan yang doa yang lain, Ibu, karena semuanya bersifat mutlak dari sisi jumlah. Wallahu ala. Nah. Pertanyaan pesan singkat kita akan bacakan berkenaan dengan hukum mengusap wajah dari Pontianak, ya Ustaz, adakah hukum mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa berkelofi? Nah. So, mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab syarah sahih muslim dan dasar-dasar yang menekankan itu semuanya adalah dhaif atau palsu. Tidak ada suatu dasar yang sahih. Oleh karena itu kita harus hindarkan. Ya Kita berdoa. Kita sholat selesai tidak usah mengusap ke uh, muka kita. Ya. Wallahu'anhu. Baik. Tentang membaca al-fatihah. Ustadz yeah. uh, Kita. Apakah kita masih wajib. Hmm. membaca Al-Fatihah kalau menjadi makmum rakaat pertama maupun rakaat yang kedua. Barakallahu eh perlu diketahui bahwa pembacaan Al-Fatihah asas perbedaan di antara para ulama adalah tiga nas yang pertama faida jika dibacakan Al Quran maka dengarlah dan juga perhatikan dengan baik. Semoga kamu mendapatkan rahmah. Kemudian yang kedua, yaitu sabda Rasulullah, La solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Kitab, Al-Umul Kitab, yaitu al Al-Fatihah. Rasulullah juga mengatakan, Man kana lahu iman fa kira'atul imam kira'atun lahu. Barang siapa yang memiliki imam, maka imam bacaan imam itu bacaan bagi dia. Intinya, hal ini ditengahi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatam lam yaqra biha, lam yaqra fiha bi ummil Qur'an, fa hiya khidajun wa hiya khidajun" wahyu jun kayru tamam. Barang siapa yang solat di dalam solatnya tidak membaca al-fatihah maka solatnya cacat, solatnya cacat, solatnya cacat tidak sempurna. Kemudian Abu Hurairah ditanya bagaimana kalau kita solat di belakang imam maka kata beliau ikra biha fi napsika, baca di dalam hatimu artinya ketika imam menjaharkan Kita ikuti bacakin bacaannya Sambil kita membaca dalam hati Kalau sir otomatis kita membaca Kita lafadkan cukup kita dengar saja Pelafatan itu Jangan sampai kedengaran orang lain Itu caranya Apakah sholat tahajud harus tidur terlebih dahulu? Lebih baik tidur, tidur terlebih dahulu. Sehingga ini sunnahnya Nabi SAW terjaga, terbangun di malam hari. Kemudian lebih segar dalam sholat sehingga tidak ngantuk ya. Tapi tidak syarat harus tidur terlebih dahulu ya. Tidak syarat ya. Kalau bisa tidur lebih dulu lebih baik. Tapi kalau tidak tidur langsung sholat nggak jadi masalah. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. Uh, ini Ustaz, apa hukumnya kalau kita sholat wajib di rumah? Diperbolehkan atau tidak? Alasannya? tidak ada alasan apa-apa. Tidak ada alasan. Ya. Dan satu lagi Ustaz boleh? Silahkan. Nah, cukup satu aja satu ya? saja ya? Oh iya. iya. Karena iya, ini iya, jawabannya iya, cukup iya. panjang. Iya. Terjadi perselisihan para ulama. Apakah sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib atas laki-laki atau ya hukumnya sunnah muakada. Sebagian ulama berpendapat bahwa itu sunnah muakada. Ya mereka berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda, "Salatul rajul fi baiti wa fi suqihi tafdulu ala salati eh, salatul rajul fil jamaah tafdulu ala salati fi baiti wa fi suqi bi khamsin wa isharina darajah." Sholatnya seseorang berjamaah itu lebih baik daripada sholat ia di rumahnya dan di pasarnya sendirian 25 kali Pak. Kata mereka, di sini Rasulullah SAW memberikan uh, perbandingan bahwa sholatnya berjamaah lebih baik daripada sholat orang yang sendirian ya, di masjid, eh, di rumah. Kata mereka, kalaulah sholat berjamaah itu wajib, berarti konsekuensinya orang yang sholat di rumah berdosa. Ya, ternyata, kalau ternyata itu dosa, tentu Rasul tidak akan memperbandingkan antara yang wajib dengan yang dosa. Nabi Rasulullah memberikan perbandingan. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat di rumah 25 kali lipat. Berarti mereka yang sholat di rumah hanya satu. Kalau itu dosa, tidak akan ditulis satu, kata mereka. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa salat berjamaah di rumah di, apa berjamaah itu wajib bagi laki-laki. <tuh> Berdasar dalil hadisnya. Dalilnya apa? Hadis. Ayat dan hadis. Adapun ayat, Allah memerintahkan kita untuk ruku bersama orang-orang yang ruku. Allah berfirman fa'kaum arraqiin, maka rukulah bersama orang-orang yang ruku. Dan itu menunjukkan akan kewajiban kata mari. Yang kedua, Allah memerintahkan untuk sholat berjamaah ketika sedang dalam keadaan takut dalam peperangan, yaitu sholat khauf. Dalam keadaan takut saja kita disuruh untuk berjamaah, apalagi dalam keadaan aman, kata mereka. Yang ketiga hadis bahwa Rasulullah SAW mengancam ingin mengebam rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Dalam red Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Bahwa Rasulullah SAW dalam an a rajulin. Aku ingin sekali menyuruh seseorang untuk apa? ya adzan kemudian komat kemudian aku perintahkan seorang jadi imam kemudian aku pergi membawa kayu bakar bersama orang-orang untuk membakar orang-orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah kata mereka ini adalah ancaman yang sangat keras dan tegas ya yang menunjukkan bahwasannya sholat berjamaah wajib mereka juga berdalil dengan hadis ibnu Umi Maktum yang minta izin padahal beliau lupa apa, 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 apa padahal beliau buta Ya, minta izin untuk sholat di rumah dan tidak pergi ke, ke masjid maka Rasulullah SAW tadinya mengizinkan kemudian Rasulullah memanggil kembali dan berkata asami asami tanida kamu mendengar adan kata ibnu muktum aku mendengar hai Rasulullah kata Rasulullah ajib, kalau begitu datanglah ya bayangkan orang yang buta saja sebetulnya sudah diberikan udur tapi ternyata yang yang punya udur saja tetap dianjurkan untuk datang. Bagaimana dengan orang yang tidak punya udur? Iya. Maka dari itulah atas pendapat ini mereka mengatakan sholat berjamaah wajib. Harus datang. Iya. Siapa yang sholat sendirian di rumah tanpa udhur, maka sholatnya tidak sempurna, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempurnaan padanya. Dan ini mereka juga berhujah dengan hadis yang dihasan oleh Syekh Al-Bani sholat aliman furudin. Iya. Apabila uh, apabila azan dikomandangkan ya, maka tidak ada salat ya, subhanallah saya lupa apa namanya matan daripada hadis tersebut di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak boleh sholat tidak ada sholat bagi orang yang sholat di rumahnya sementara ia mendengar adzan di masjid tersebut di masjid dekat rumahnya dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ya dengan jalan jalannya sehingga kata mereka ini Rasulullah meniadakan kesempurnaan sholat dan ini menunjukkan bahwa Ya, sholatnya tidak sempurna dalam artian tidak sempurna berarti ia telah melakukan sebuah dosa. Ini memang terjadi perselisihan para ulama. Terlepas kita melihat apakah itu wajib atau sunnah muakkadah. Yang menjadi permasalahan adalah apa sulitnya kita untuk pergi ke masjid. Bukankah memakmurkan masjid itu adalah merupakan sifat orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, Innamaya'muru masajidallah. Ya, Innama ya'muru man amana billahi wal yawmil akhir wa wa ata az wa lam yakhsha illa Allah fa Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan salat dan memberi zakat dan ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka itu, ya kata Allah, pasti akan mendapatkan hidayah. Bayangkan orang yang memakmurkan masjid Ya, dan memakmurkan yang paling utama itu sholat berjamaah. Dan Allah mengatakan bahwa orang yang selalu sholat berjamaah, memakmurkan masjid pasti mendapat hidayah. Apakah kita tidak ingin mendapatkan keutamaan tersebut? Ya, kalau kantum ditawarkan, saya akan memberikan penawaran kepada antum. Saya akan memberikan kepada kamu uang. Saya akan memberi kamu seribu perak atau dua puluh tujuh ribu, dua puluh lima ribu. Silakan pilih sendiri. Saya yakin kalau antum memilih seribu perak, ya seribu rupiah dibandingkan dua puluh lima ribu, pasti orang akan berkata kamu bodoh. Kenapa kamu tidak ambil dua puluh ribu? Ya, dalam masalah yang sifatnya harta saja, orang akan menganggap ini sebuah kebodohan. Ya, kenapa? Karena ia memilih yang sedikit dibandingkan yang banyak. Kenapa dalam masalah pahala kita tidak mengambil yang lebih banyak? Kenapa kaki-kaki kita begitu berat untuk pergi ke masjid? Sementara untuk jogging 10 kilo kita mampu. Untuk kita mendaki gunung yang tingginya 3000 meter kita mampu. Tapi untuk mengelangkahkan kaki kita ke masjid terasa berat sekali. Ada apa? Padahal iya, orang yang memakmurkan masjid yang selalu hatinya rindu kepada masjid termasuk orang-orang yang akan diberikan naungan pada hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah bahkan Allah subhanahu wa taala memberikan jaminan orang yang selalu menjaga sholat berjamaah di masjid bahwa ia akan hidup dalam keadaan baik wafat pun dalam keadaan baik dan ia akan bersih dari dosa-dosanya sebagaimana dilahirkan oleh ibunya subhanallah tidakkah kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan besar seperti itu ya Allah anak di masjid kami setiap tanggal eh, Ramadan Tarawih 25, 27, 29 Setelah uh, Tarawih 8 rakaat Langsung disambung dengan salat tasbih berjamaah saya empat uh, 4 rakaat hmm. Setelah itu uh, Orang yang mau ambil witir 3 rakaat uh, Ngerjakan lagi gitu Langsung disambung dengan apa? Salat tasbih Salat witir Salat Eh, kan maksudnya eh, ya. delapan rakaat Selesai terus disambung dengan sholat tasbih berjamaah selama empat rakaat, panjang empat rakaat. Yeah. Dua-dua gitu. Uh -huh. e itu aja. Iya yeah, baik cukup ya. Iya yeah, yeah, Abu Nabil. Terima kasih banyak. <coughs> ya, iya. Pertama bahwa sholat tasbih memang hadisnya ada dan Sahih Insya Allah. Iya. Namun e Rasulullah SAW, saya belum mendapatkan riwayat beliau mengerjakannya secara berjamaah. Nah Syukhul Islam mengatakan bahwa setiap sholat yang tidak disyariatkan padanya berjamaah boleh memang sekali-kali melakukan secara berjamaah. Iya, boleh, tapi ingat, jangan terlalu sering dan sekali-kali saja. Adapun sholat tarawih yang langsung disambung dengan sholat tasbih, ya boleh-boleh saja, silahkan, tapi jangan diseringkan sehingga menganggap bahwa itu bagian dari tarawih.